itu udah mulai berkembang di benak saya. Kemudian ya nggak tahu bagaimana, kelihatannya saya ada peluang melalui Nasdem. Jadi rupanya begitu di Nasdem itu mulai kita diskusi, cepat sekali ada apa namanya komitmen, dan juga cocok dari segi pemikiran dan lain sebagainya, sehingga ya kita sekarang berada di hari ini di sini ya, ini dalam waktu 3 minggu kali ya, jodoh, tiga minggu kurang, memang turun ini perkembangan turbo gitu kalau gitu ya. Tapi ya memang begitu, saya juga banyak ya kalau saya lihat hal-hal lain yang terjadi dalam hidup saya dan orang lain juga, memang kadang begitu kita tidak tahu menahu, tiba-tiba wow kita berada di satu posisi yang sebelumnya kita tidak menyangka, tidak berkira bahwa kita akan seperti itu. Nah tadi kan sudah dikatakan mengenai Jawa Barat, itu memang juga penting saya sebut di sini. Ya ini adalah yang tadi dikatakan oleh Kang Saan, Jawa Barat buat saya itu adalah seperti ujung tombak Indonesia emas. Kalau Indonesia mau jadi emas, pasti Jawa Barat harus jadi emas juga, atau bahkan terlebih dahulu. Mengapa? Kita semua tahu bahwasanya Indonesia ini kalau mau menjadi Indonesia emas harus tumbuh dengan minimal 6-7, kalau bisa 8%. Itu hanya bisa dicapai kalau kita mampu memajukan, memperkuat industri kita. Industri itu adalah yang utama.